Selamat siang bagi pecinta burung murai batu dimanapun berada. Kami dari channel Denama Mas Lamin mau menjelaskan bagaimana caranya burung murai batu yang sudah lama berjodoh, sudah lama dalam kandang tangkar, namun tidak kunjung bertelur juga. Ini seperti ini banyak terjadi di mana saja, dari burung murai yang sudah dalam kandang ternak dengan banyak sekali yang tidak produksi. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 orang, namun banyak sekali. Kenapa burung tidak produksi? Itu harus dicari jawabannya. Jadi setiap permasalahan pasti ada solusinya. Itu harus dicari solusinya agar produksi burung murai lancar. Namun sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong untuk subscribe, like, komentar, dan nyalakan lonceng agar channel Dimas Lamin terus berkembang, sehingga kita bisa memberikan informasi yang akurat, yang valid tentang burung murai. Baik, saya lanjutkan. Jadi cara mengatasi burung murai yang gagal produk ataupun yang sudah lama produk agar cepat produk harus banyak diperhatikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami, juga dimengerti agar burung cepat produk. Langsung saja, nomor satu itu yang sudah pasti banget, burung tidak bisa produk, itu ya pasti banget jawabannya. Nomor satu adalah terlalu banyak memberi makan pada burung. Jadi kalau burung dikasih makan banyak, orang beranggapan burung akan cepat produk, burung akan sehat. Itu anggapan yang keliru, kawan. Jadi anggapan seperti itu anggapan yang salah. Justru burung jadi malas bunyi. Jadi burungnya tidak aktif, burungnya sama sekali tidak aktif. Burung cuma akan tidur saja. Yang satu biasanya tidur di geluduk, yang satu tidur di tangkringan. Jadi seperti patung. Kalaupun terkadang bunyi, itu karena ada suara yang mengagetkan. Burung itu bunyi. Jadi tolong kawan, bagi burungnya yang tidak bisa produk, yang belum produk, kurangi makanannya agar burung rajin bergerak, lincah, dan rajin bunyi. Untuk yang selanjutnya, kenapa burung yang sudah berjodoh namun tidak kunjung bertelur juga? Itu karena memang air mandinya, jadi air mandi diusahakan satu hari itu diganti 2 kali. Jadi pagi diganti, sore pun diganti. Ini bertujuan, jadi bertujuan agar burung rajin mandi. Dengan burung rajin mandi, secara otomatis nilai burung akan naik. Itu harus dipahami kawan-kawan semuanya, agar burungnya kawan-kawan itu cepat produk. Yang selanjutnya, ini masih banyak yang beranggapan keliru, ya kan? Itu banyak yang mencontoh tetangga-tetangganya atau rekan-rekannya yang sifatnya katanya. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya katanya tanpa dibuktikan, tanpa dianalisa, itu hasilnya kurang bagus. Yang biasanya yaitu terlalu dini menyediakan unjalan dalam kandang ternak. Ini hampir mayoritas semuanya melakukan hal begitu, sehingga burungnya malas munjal. Kalaupun ada yang munjal, itu juga tidak kunjung bertelur. Tapi biasanya hampir mayoritas burung jadi malas munjal dikarenakan terlalu dini menyiapkan unjalan. Baik kawan-kawan semuanya, jadi teknik memberi unjalannya
yaitu menunggu. Jadi menunggu burungnya itu gacor, udah bunyi, rajin bunyi, jantannya rajin bunyi, betinanya juga rajin bunyi, sudah sering mandi, itu tanda-tanda baru disiapkan unjalan. Nah, jadi unjalan dicari baru disiapkan. Terus juga ada beberapa yang dimasukkan dalam kandang geludok. Jadi untuk memancing agar jantan dan betina mengunjal di tempat geludok yang sudah disiapkan. Langkah berikutnya yang menyebabkan burung, kawan-kawan semuanya, gagal produk, yaitu dikarenakan burung lemak. Jadi kalau burung lemak itu tidak mungkin bertelur. Kenapa bisa terjadi lemak? Itu dikarenakan sekali lagi makannya terlalu banyak, berlebih-lebihan, sehingga burung lemak. Yang berikutnya adalah karena terlalu banyak jumlah tangkringan. Jadi kalau dalam kandang ternak tangkringannya ada 1, 2, 3, sedangkan kandangnya sempit, burung tidak pernah mengalami terbang. Jadi burung jarang terbang, jadi otot-ototnya tidak kuat, sehingga burung hanya cuma melompat dari tangkringan 1, melompat ke tangkringan 2, yang selanjutnya melompat ke tangkringan 3. Jelas burung menjadi melemak dan gagal produk. Yang selanjutnya lagi, penyebab-penyebab burung kawan-kawan semuanya tidak produk. Maaf kawan-kawan batuk. Jadi untuk yang selanjutnya, burung-burung kawan yang tidak produk itu disebabkan karena terlalu variasi jumlah makanan. Jadi kalau terlalu banyak variasi makanan, burung juga tidak akan produk. Kenapa terjadi hal begitu? Burung juga akan lemak. Itu perlu diperhatikan kawan-kawan. Burung diberikan variasi banyak makanan, menunggu burung sudah munjal. Jadi kalau burung sudah munjal, baru dikasih makanan yang bervariasi. Ada ulat hongkong, ada cacing, ada kroto, dan lain sebagainya. Namun yang selama ini kawan-kawan melakukan, hampir mayoritas juga ini secara menyeluruh, dari burung baru dijodohin, baru masuk kandang ternak, sudah dikasih makan secara bervariasi, padahal belum tentu burung itu akan menjal. Jadi ini kebalik kawan-kawan. Jadi memberikan makan yang bervariasi, nunggu burung sudah kacor, sudah birahi, sudah bawa unjalan, baru dikasih makanan yang bervariasi. Itu perlu dipahami rekan-rekan semuanya. Untuk yang selanjutnya agar burung cepat produk, yaitu dalam kandang ternak usahakan diberi makan sedikit, hanya kroto saja kawan-kawan. Jadi kalau terlalu banyak ada jangkrik, ada cacing, burung tidak akan produk. Jadi cukup banyak kroto saja agar birahinya cepat naik, sehingga burung cepat produk. Ini yang selanjutnya lagi kawan, agar itu kawan-kawan bisa mencatatnya, dengan agar burung cepat produk, kendala berikutnya adalah jika perlu burung disetting ulang. Jadi kalau burung sudah lama tidak produk, dibiarkan saja itu tidak akan produk kawan, karena burung kondisi badannya sudah lemak. Jadi burung tidak akan produk kalau sudah lebih dari 3 bulan dalam kandang ternak burung tidak produk, itu tidak akan produk. Makanya harus disetting ulang. Jadi harus disetting ulang kawan-kawan. Jadi caranya saya untuk setting ulang untuk burung di dalam kandang ternak, yaitu burung ditangkap dulu kawan. Jadi dua-duanya jantan dan betina ditangkap dulu, dijemur, ya kan.
dijemur agar lemaknya berkurang satu minimal 3 hari, 5 hari sampai seminggu kawan. Jadi kalau burung sudah kelihatan badannya kecil, ramping, sudah bunyi, sudah mulai rajin bunyi, maka burung bisa dimasukkan kandang ternak lagi. Namun sebelum dimasukkan kandang ternak kawan, ingat jangan terlalu dini memberikan unjalan. Jadi kalau terlalu dini memberikan unjalan, burung tidak akan produk, burung lama unjalnya. Jadi unjalannya jangan diberikan dulu sebelum burung gacor. Begitu juga untuk makanannya dikurangi kawan. Jadi makanannya tidak boleh berlebihan selama burung belum produk. Jadi makanannya dikurangi, cukup banyak kroto saja. Terus kemudian tangkringannya juga dikurangi, hanya satu saja. Yang berikutnya, air minum juga diganti, minimal 1 hari pagi diganti, sore diganti. Insya Allah burung rekan-rekan semuanya pasti akan produk. Ya. Silakan dicoba rekan-rekan semuanya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kalau ada yang tidak jelas, silakan komentar di bawahnya. Saya channel Demas Lamin mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Selamat siang.